ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Allah ini secara keseluruhan, dan janganlah sekali-kali kamu mengikuti jejak langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang terang nyata. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam: taraktu fikum amrayn intamasaktum bihima lan tadilu abadan kitaballah wa sunnat rasulih. Aku tinggalkan kepada umatku dua perkara. Sekiranya mereka berpegang teguh kepada kedua-dua perkara ini, mereka tidak akan sesat selama-lamanya. Iaitulah kitabullah yakni Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, inilah al-hadis. Yang berbahagia, ahli jawatan kuasa, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin muslimat, hadirin hadirat, ibu ayah, adik-adik yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar tuan-tuan? Rasanya belum terlambat untuk saya mohon seribu kemaafan sempena bulan Syawal yang mulia ini. Mohon maaf zahir dan batin. Kerana pertemuan hujung Ramadan itu, saya tak dapat bersama-sama dengan tuan-tuan waktu asar itu. Ingatkan waktu itu nak ucapkan selamat hari raya dan maaf zahir batin, tak sempat. Jadi saya ucapkan malam ni lah, mudah-mudahan segala salah silap saya dimaafkan oleh para jemaah sekalian. Boleh ya? Alhamdulillah. Jadi malam ini kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberikan kita peluang dan nikmat mengecapi nikmat yang besar, nikmat iman dan juga Islam. Sehingga kepada tarikh hari ini, 18 Syawal, kita telah berada di pertengahan bulan Syawal. Dan mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini dalam himpunan kita mempelajari ilmu, mudah-mudahan Allah berikan kita satu lorongan ke jannah Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kerana tuan-tuan, ibu ayah sedia maklum bahawa orang-orang yang berada dalam majlis ilmu ini disebutkan sebagai orang yang berada dalam taman-taman syurga. Dan banyak lagi lah keistimewaan orang yang berada dalam taman-taman syurga, iaitu majlis ilmu. Lebih kurang ada 5 tuan-tuan hadiah yang Allah berikan kepada ibu ayah yang sering mengunjungi dalam majlis ilmu. Maknanya ibu ayah memang cintakan majlis ilmu. Tidaklah, ni hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah satu kaum, jemaah, kelompok yang duduk dalam satu majlis mempelajari kitabullah dan juga majlis ilmu seumpama ini ataupun majlis zikrullah, pasti ia mendapat 5 hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. 5 tuan-tuan. Selalu saya sebutkan kita duduk dalam majlis ilmu ini mendapat doa para malaikat, itu baru satu. Ada 5 yang saya nak sebutkan hadiah ganjaran kepada ibu ayah yang cintakan majlis ilmu. Yang pertamanya, insya-Allah ibu ayah yang dikasihi sekalian mendapat sakinah.
ketenangan. Akhir zaman ini, hadiah ini, anugerah ini sangat-sangat mahal. Ketenangan. Waktu usia-usia senja begini, kita dah tak fikirkan kebahagiaan sangat dah. Yang kita nak miliki ialah ketenangan. Tenang. Kerana sudah barang pastilah antara kita ini akan diuji oleh Allah. Dan mungkin ibu ayah pun telah diuji oleh Allah, ditinggalkan orang-orang yang kita sayang. Contohnya kita telah kehilangan seorang ayah. Itu satu ujian buat kita. Kemudian kita ditinggalkan oleh ibu pula. Itu juga ujian untuk kita. Ada yang sudah ditinggalkan suami. Juga ujian untuk para isteri. Dan tidak ketinggalan juga isterinya meninggal. Maka ujian untuk para suami. Ada orang diuji lebih daripada itu. Diambil pula anak-anaknya. Bukannya dalam kandungan saja, ada orang gugur. Mengandung gugur 3 bulan. Mengandung gugur 4 bulan, 5 bulan. Itu keguguran. Itu pun ada yang meratap dah. Bayangkan, waktu anak kita sedang comel, setahun, 2 tahun, ibu ayah boleh bayangkanlah cucu-cucu yang sedang comel setahun, 2 tahun tu tiba-tiba diambil oleh Allah. Maka ini dinamakan ujian. Ujian anak kecil ini selalu terjadi kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ramai anak-anak baginda Rasul, terutama yang lelaki, Allah ambil di usia yang kecil. Termasuklah Ibrahim. Umur 2 tahun tengah comel. Maka diambil oleh Allah. Menangis, mengalir air mata baginda Rasul. Maka para sahabat pun tanya pada Rasul, kenapa kamu menangis sedangkan kamu larang kami meratapi mayat? Kata baginda, ini bukan meratapi. Ini air mata kesedihan. Rahmat daripada Allah terhadap seorang ayah yang kasihkan anak. Oh ya Allah, ibu ayah. Kehilangan anak ni lebih sukar diterima daripada kehilangan ibu dan ayah. Siapa-siapa yang pernah kehilangan anak tahulah. Saya ada seorang sejarah ni. Saya tak mau sebutlah dekat mana. Anaknya dewasa dah 20 tahun dah. Tahun itu Allah uji dia. Allah ambil 2 orang anak bujang dia. 2 orang di waktu yang lain. Kalau satu waktu pun saya rasa pun dah pressure dah, dah tertekan. Tapi Allah ambil satu tu mungkin di bulan 3, lebih kurang gitulah ya. Dan satu lagi tu Allah ambil bulan 7. Bulan 3 tu pun dia dah menanggung sedih dah mak ni. Hilang anak accident. Menanggung sedih dah. Anak dah dewasa. Daripada kecil kita jaga, kita belai. Sampai kita boleh mengharap bantuan dia dah dewasa ni, tiba-tiba Allah ambil. Sedih pilu tak terkata ibu ni. Rupanya dalam keadaan tengah sedih tu, Allah ambil seorang lagi bulan 7. Pun bujang juga. Allah Rabbi. Terus kena penyakit apa tu, tak boleh cakap dengan orang dah. Orang datang rumah pun dia tak nak layan dah. Dengan suaminya pun dia tak nak cakap juga dah. Bisu 1000 bahasa. Inilah ibu ayah. Yang kita nak dalam akhir zaman ini namanya ketenangan. Cikgu saya seorang, tahun 97 tak silap saya. Dia ada anak 6 orang. Mandi dekat Tanjung Balau. Meninggal semua sekali. Bukan semualah. Meninggal yang tengah-tengah tu anak dia, daripada anak kedua, ketiga, keempat, kelima. Dan suaminya. Maka Allah tinggalkan yang sulung dan dengan yang bongsu sahaja. Allah Rabbi. Ini ujian. Bagi siapa-siapa yang belum kena ujian, dia belum merasa nikmat sakinah. Jadi yang kita nak kecapi hari ini ibu ayah, sebelum ujian-ujian tu datang, maka kita kena cari dulu yang namanya sakinah. Mudah-mudahan ibu ayah cintakan ilmu, cinta majlis ilmu, datang majlis ilmu ini, Allah kurniakan ketenangan. Bila Allah uji kita nanti, kita dah dilapik dengan ketenangan. Mudah-mudahan kita redha. Mudah-mudahan. Saya doakan gitulah.
termasuk diri saya juga tuan-tuan. Ya? Kalau nak sebut bab ujian ini, Nabi, baginda Nabi ni, orang yang diuji oleh Allah bertubi-tubi. Tahap ujian dia bukan macam kita. Kita ni baru tahap UPSR baru. Nabi ni dah tahap PhD dah ujiannya. Mana taknya? Waktu belum lahir lagi, bapak dah meninggal. Umur kecil lagi, mak pula meninggal. Kemudian bela oleh datuk, datuk pula meninggal. Bela pasdara pula meninggal. Berkahwin isteri kesayangan pula meninggal. Ada anak, anak meninggal. Allah Rabbi. Banyaknya ujian baginda ya. Tak macam kita ni. Jadi kita harapkan Allah beri kita namanya sakinah ni. Atas apa Allah beri sakinah ini? Atas kita cintakan majlis ilmu. Jadi ibu ayah, hadirin hadirat sekalian, saya seru kepada ibu ayah termasuk diri saya. Marilah kita cintakan majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah sematkan dalam diri kita ni as-sakinah. Satu injection lah. Satu kekuatan, satu ubat untuk kita hadapi dugaan dan cabaran daripada Allah. Yang kedua, hadiah yang Allah beri kita kepada orang yang cintakan majlis ilmu, Allah akan turunkan kepada kita rahmat. Ibu ayah, hari ini insya-Allah kita akan dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, duduk kita ni bukan duduk biasa. Setiap daripada kita ini dikelilingi oleh para malaikat dan doa daripada para malaikat. Allahumma ghafir lahu, Allahumma rahamhu. Ya Allah, keampunlah si pulan ini dan kau rahmatilah dia. InsyaAllah makbul doa para malaikat tersebut. Yang keempat, Allah akan menyebut nama kita di hadapan para malaikat satu persatu. Allahu Akbar. Istimewanya ibu. Nama siapa ibu-ibu ya? Contohnya nama Maryam lah. Allah sebut Maryam bin siapa ha, gitu. Maryam bin Abdullah contohnya. Satu-satu Allah sebut di hadapan para malaikatnya. Maknanya Allah banggakan hamba-hamba dia yang di atas muka bumi ini. Sepatutnya kita saat ini kita boleh berada di shopping mall ataupun boleh berada di hadapan TV. Tapi tak. Kita kata pada diri kita, aku nak mari kuliah, cintakan ilmu. Maka layaklah kita ni disebut namanya satu persatu di hadapan para malaikat. Siapa yang sebut tuan-tuan? Allah Subhanahu Wa Taala. Hebat ya. Yang kelima, Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Yang istimewa sekali. Di akhir majlis ilmu nanti, Allah bagi tahu kepada malaikat, saksikanlah wahai malaikat-malaikatku, aku telah mengampuni dosa-dosa hamba-hambaku yang ada dalam majlis ilmu. Alhamdulillah. Mudah-mudahanlah kita keluar daripada majlis ilmu ini nanti diampunkan segala dosa-dosa kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ibu ayah, hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian. Sebelum kita masuk kitab kita, saya nak bawa satu kisah tentang keadilan Allah. Barangkali ibu ayah ada rasa macam Allah ini uji aku di tahap yang aku macam tak boleh terima. Macam cikgu tu kan, kena uji macam itu, tinggal anak sulung, anak bongsu. Allahu Akbar. Diam seribu bahasa. Ada orang diuji macam itu. Ya? Jadi mungkin kita di ujian yang lain-lain pula. Kita ada ujian kita sendiri. Ujian rumah tangga. Ada orang menghadapi ujian dengan anak-anak. Anak merajuk. Saya ada seorang kawan tu. Adik dia, dia abang. Adik dia merajuk dengan mak. Sampai ke hari ni tak balik. Dah 20 tahun lebih. Allahu Rabbi. Bayangkan tuan-tuan. Kita anak tak telefon sekejap pun, kita dah rasa apa dah. Ini anak menghilangkan diri. Bukan meninggal. Hilangkan diri. Tak tahu ke mana pergi dia. Kalau dia lari kat Perak pun, kita tak tahu kat mana dia. Allahu Akbar. Kita tahu dia hidup, tapi suara dia kita tak dengar dah. Dia tak ada sahut kita ayah lagi. Tak ada telefon kita. Allahu Akbar. Ada anak-anak yang sikap macam itu dengan ibu ayah dia. Ada seorang ni saya terlanjur teringat ni. Dia bersikap macam itulah dengan ayah dia. Ayah dia ni kisahnya, ayah ni kaki judi.
kaki judi. Anak dia ni pula hobi dia simpan duit. Dapat duit belanja sekolah daripada mak dia tu, ataupun dia ada kerja sambilan, dia jual botol, jual apa, cerita lama lah. Dia akan simpan duit dia. 20 sen, 30 sen, 50 sen, seringgit. Dia simpan lah dalam tabung. Setiap kali dia simpan, dia ada tanggapan negatif. Dia risau sangat bapa dia akan ambil tabung dia. Dia risau sangat. Setiap kali tu, oh dia kata takutnya, takut ayah ambil. Ayah dia ni kaki judi, kaki nombor ni tuan-tuan, macam-macam lah kisah kan, kaki nombor ni. Setiap kali nabung dia takut, setiap kali nabung dia takut. Dia sembunyikan dalam dalam gobok dia lah ataupun dalam bawah katil. Dia sembunyikan sungguh-sungguh lah benda tu. Satu hari bila dia balik sekolah nak tabung, tabung dia hilang betul. Allahuakbar. Maka dia kata siapa yang ambil? Memang tak ada lain lah. Dia tahulah siapa yang ambil, ayah dia. Maka dia kejar, dia cari ayah dia tempat pot biasalah. Ayah dia ngecai tu kan. Apa tikam nombor, apa benda kira-kira nombor tu. Sampai kedai tu betul. Ada tabung tu atas meja tu. Dia rampas tabung tu daripada bapak dia. Dia start daripada tu, dia tak bertegur dengan bapak dia. Katalah umur dia waktu tu dah tingkatan. Dah tingkatan dua. Daripada tingkatan dua tu, hari raya ke apa ke, tak bertegur siapa. Itu satu rumah tu, dia belum keluar rumah lagi. Dia satu rumah, tapi tak bertegur dengan bapak dia. Sampailah dia dewasa, sampailah dia kerja, sampailah dia apa-apa pun, sampailah bapak dia meninggal, dia tak bertegur pun dengan bapak dia kerana kisah tabung tu tadi. Tapi nak jadikan cerita, si anak yang tak tegur dengan bapa ni, hidup dia tidak menjadi tuan-tuan. Hidup dia susah. Dia jumpa pegawai kaunseling, dia cerita tentang kesusahan hidup dia. Dia niaga tak jadi, dia niaga kena tipu. Dia kerja pun tak boleh lama, tak boleh kekal. So dia tak ada harta lah. Tak ada kereta, tak ada rumah, tak ada apa semua. Kerana dia buat perangai macam itu. Apa tu, derhaka dengan ayah dia. Dengan mak dia, dia okey. Tapi dengan ayah dia, derhaka. Sama juga. Kadang ada anak-anak keluar sana tu, oh dia punya backup mak dia, dia punya sayang mak dia tu, kalau raya tengoklah. Yang dibagi siapa? Mak dia je. Bapak dia langsung, dia tak ingat. Bapak ni bukan dia kisah sangat pun, dapat ke tak dapat. Tapi patut keadilan tu kena ada lah. Keadilan tu kena ada. Anak-anak yang ada kat sini, ingat tu. Kalau bagi tu biar sama rata. Yang namanya adil. Bukan mak je seorang yang susah. Bahkan ayah-ayah juga mengalami kesusahan. Ingat tu. Jadi keadilan tadi, mungkin ada yang rasa bahawa macam mana Allah perhitungkan keadilan ni, ataupun macam mana kita nak kata Allah ni adil. Sebenarnya soalan ni pernah ditanya oleh Nabi Musa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa kan dia kalimullah. Dia kan boleh berkata-kata dengan Allah. Ni special sikit Nabi Musa ni. Kita pun terhutang budi juga dengan Nabi Musa, betul? Tuan-tuan ingat peristiwa Isra Mikraj tu. Nabi jumpa siapa yang dapat turun 50 sampai jadi 5 semayang kita ni? Nabi Musa lah tu. Muhammad tak boleh, umat kamu tak mampu. Naik jumpa Allah, minta kurang. Minta kurang 45 sampai kepada 5. Jumpa siapa? Nabi Musa. Nasihat Nabi Musa, umat kamu takkan mampu ya Muhammad. 5 ni pun umat kamu tak mampu. Betul tak betul? Betul Nabi Musa punya pandangan dia kan. Wah, dia ni berpandangan jauh dan macam Nabi Khidir juga. Dia pun guru dia pun Nabi Khidir juga. Jadi satu ketika tu Nabi Musa mengadu dengan Allah. Ya Allah, aku nak lihat keadilan engkau. Nabi Musa, kamu tak percaya ke aku ni adil? Bukan tidak percaya Allah. Dia bukan tidak percaya keadilan Allah. Bukan dia ragu-ragu keadilan Allah. Dia nak menambah kekuatan iman dia. Oh, kalau begitu kata Allah. Allah kata kau pergi satu tempat ini. Di sana nanti kamu lihat satu perigi. Waktunya sekian, sekian. Katalah petang besok kamu pergi perigi tu.
Tapi kamu jangan dekat dengan perigi itu. Kamu kena sembunyi. Sembunyilah di mana pun. Yang penting kamu nampak apa yang berlaku dekat perigi itu. Dan syaratnya, kamu hanya boleh melihat saja. Jangan kacau apa-apa pun. Jangan pergi sergah ke, pergi tegur, jangan. Kamu tengok saja apa yang berlaku dekat perigi tersebut. Maka petang itu pun Nabi Musa pun pergilah. Dia tahu perigi itu dekat mana. Dia tahu tempat mana dia nak sembunyi. Dia sembunyi kat satu tempat. Dia perhatikan saja apa yang berlaku. Seperti mana yang Allah aturkan. Maka tak lama lepas dia sembunyi, dia lihat seorang pemuda menuju ke perigi tersebut. Ambil air, cedok air, basuh muka, minum. Sekejap aja dia datang naik kuda, berhenti kat telaga tu, ambil air, minum. Dan dengan izin Allah, uncang duit yang dibawa oleh pemuda ini terjatuh betul-betul dekat kawasan perigi tu tadi. Banyaklah duitnya, banyak. Kantong emas, wang dinar. Maka pemuda ni pun tak perasan kantong tu jatuh. Dia pun beredar daripada tempat tersebut, daripada perigi itulah. Tapi Musa perhatikan, dia punya kantong jatuh tu. Lepas tu dia dah pergilah. Apa pula lepas ni? Tak lama selepas itu, datang seorang kanak-kanak bermain-main dekat telaga tu, kat perigi tu. Maka kanak-kanak tu nampak, ada uncang. Dia buka duit. Dia bawa lari duit tu. Budak kecil. Budak dalam umur 9 tahun, 10 tahun gitulah. Bawa lari duit tersebut. Oh, Musa kata ni dah dua peristiwa dah. Budak ni pergi ambil pula duit orang tadi. Ni kan orang tadi datang, apa cerita pula ni? Sebelum orang tu datang, datang seorang lagi. Orang tua pula, buta. Alim lah orang tua ni. Abid. Dia ambil wuduk, dia minum, dia ambil wuduk apa semua, dia solat dekat perigi tu. Bagus orangnya tuan-tuan. Solat lagi. Tapi buta. Maka Nabi Musa kata, apa pula yang berlaku lepas ni? Tadi pemuda jatuh duit. Kemudian budak-budak datang ambil duit dia pula. Kemudian datang pula orang tua ambil wuduk, solat pula kat situ. Yang keempat, datang semula pemuda tersebut ke perigi itu untuk cari duit dia. Carilah. Sampai ke perigi itu, yang didapati ada seorang tua sedang solat. Habis saja solat tu, pemuda tu tanya, nampak tak duit saya? Orang tua tu kata, manalah saya nampak. Saya pun buta. Maka jadilah perbalahan, pergaduhan dekat situ. Yang si pemuda ni tak percaya pun kata-kata si buta ni tadi. Maka dibunuhnya si buta ni yang habis solat tadi tu. Orang tua ni kena bunuh. Oh, Nabi Musa kata, ya Allah, apa benda berlaku ni? Bukan dia yang ambil, kan budak tadi ambil. Dia kalau ikutkan Nabi Musa nak tegak, nak cegah aja, jangan bunuh, bukan dia yang ambil. Tapi Allah kata, tengok saja. Jangan masuk campur. Tengok saja. Maka Nabi Musa pun kata, ya Allah, aku tak boleh nak fikirkan lagi keadilan kamu ni. Tolong terangkan apa yang berlaku ini. Maka Allah hadirkan malaikat, namanya malaikat Jibril, untuk sampaikan salam kepada Nabi Musa dan ceritakan kisah hal yang sebenar. Apa kisah ni, ibu ayah? Rupa-rupanya pemuda yang kehilangan duit ni tadi, dahulu bapa dia berhutang dengan bapa kanak-kanak yang ambil duit itu. Disuruh kerja, disuruh buat tugasan, tapi tidak diberi upah walau sesen pun. Dibagi makan saja, upah tak bagi pun. Maka Allah gantikan dengan uncang itu kepada anak orang yang bekerja tanpa upah ni. Anak dia bawa lari yang umur 9 tahun, 10 tahun ni tadi. Bawa lari. Dan kenapa pula orang tu dibunuh? Kata Jibril, sewaktu dia muda, orang abid tadi, orang yang sembahyang, sewaktu dia muda, dia pun kepala gangster juga. Yang ni dia dah warak lah, dah tua kan, dah buta pula tu. Masa dia muda, dia gangster. Dan dia telah bunuh bapa pemuda yang hilang duit tadi. Wah, tengok keadilan Allah. Jangan main-main.
Maka Allah kembalikanlah duit tadi kepada pemilik asalnya, kanak-kanak tersebut, dan nyawa tadi Allah gantikan pula dengan nyawa dia yang pernah bunuh bapa pemuda tersebut. Begitulah sifat keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, kita sangka baik saja dengan Allah. Allah ni maha mengatur segalanya. Allah ni maha baik dan juga Allah ni maha adil. Jadi ibu ayah hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian, ada masa beberapa masa lagi ni kita sambunglah kitab pengajian kita. InsyaAllah dalam muka surat 15, keutamaan mengajar, bab fadilatul ta'lim. Bab fadilatul ta'lim. Qalal musannif rahimahullah wa nafa'na bi'ulumi wa barakati amina ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim, kata pengarang. Ayat-ayat Al-Quran mengenai keutamaan mengajar ini ialah di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, walitunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Hendaklah mereka memberikan peringatan kepada kaumnya apabila telah kembali kepada mereka nanti, moga-moga mereka berhati-hati. Ini seruan kepada kita lah ibu ayah untuk hantar anak-anak pergi belajar. Supaya dengan ilmu yang mereka dapat tu nanti, apabila mereka kembali, mereka akan mengajarkan kepada generasi dia. Moga-moga mereka berhati-hati. Surah At-Taubah ayat 122. Maksudnya ialah memperingatkan mereka itu dengan pelajaran dan petunjuk yang diperolehinya. Firman Allah lagi, wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab latubayyinunnahu linnas wala taktumunah. Dan di waktu Tuhan mengambil janji orang-orang yang diberikan olehnya kitab, iaitu hendaklah kamu sekalian menerangkan perkara-perkara yang tersebut di dalam kitab itu, dan jangan sampai kamu menyembunyikannya. Maksudnya ialah mewajibkan orang yang berilmu itu menyebarkan ilmunya dengan mengajar. Oh, kita tak boleh sembunyikan ilmu. Ada surah. Firman Allah lagi, wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Ada sebahagian dari mereka itu yang menyembunyikan kebenaran sedangkan mereka itu mengetahui hukumnya. Surah Al-Baqarah ayat 146. Maksudnya menghukumkan salah atau haram orang yang menyembunyikan ilmu pengetahuannya, sebagaimana dihukumkan haram pula orang yang menyembunyikan penyaksiannya. Sama kan, menyembunyikan saksian itu kan dosa besar, termasuk kelompok dosa-dosa besar. Sebesar-besar dosa, yang pertama sekali syirik. Yang kedua derhaka kepada ibu bapa. Yang ketiga kata-kata dusta. Yang keempat pengakuan palsu. Itu kan berdosa besar, haram hukumnya. Maka menyembunyikan penyaksian sama dengan hukumnya menyembunyikan ilmu pengetahuan. Maka ibu ayah, hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian, kita ada ilmu mungkin tak banyak. Kita adalah beberapa zikir yang kita tahu dan kita amalkan. Beberapa selawat juga yang kita tahu yang kita amalkan. Dan kita juga tahu ada amalan-amalan solat. Dan kita juga tahu mengaji Al-Quran. Yang sekadar yang kita tahu saja, itu pun memadai untuk kita ajar kepada anak cucu kita. Macam saya pesan selalulah ibu ayah hadirin hadirat. Satu benda yang kita kena tamak, yang lain tu cerita lain lah. Yang ini kita kena tamak, apa dia? Mengajarkan Fatihah kepada anak-anak cucu kita. Ini ibu ayah kena tamak . Mana-mana yang ada cucu, tamak kan. Cucu datang saja, kita suruh dia baca Fatihah, belajar dengan kita. Cikgu dia ajar tu lain cerita lah. Yang ni kalau boleh dia belajar dengan kita sampai dia mahir baca Fatihah, hasil daripada didikan pengajaran kita tu. Nanti lepas dia dah solat, dia akan guna Fatihah yang kita ajar itu nanti berulang-ulang kali.
Yang ini kita kena tamak ibu ayah. Kena buat. Jangan tangguh-tangguh. Jadi jangan kita sembunyikan ilmu. Jangan kita kata kita tak ada ilmu. Saya mana ada ilmu ustaz? Fatihah takkan kita tak tahu baca? Kita tahu kan? Ajar. Ajarkan Fatihah itu kepada anak cucu kita. Sebab itu tak boleh sembunyikan penyaksian ni, tak boleh. Kata-kata dusta pun tak boleh. Kalau jadi saksi nikah tu, ni banyaklah orang tipu kan saksi-saksi nikah tu. Tu bahaya. Ada orang yang dah kahwin. Contohnya lelaki, umur dalam 30-an, 40-an, nampak muda lagi. Maka dia pakat dengan kawan-kawan dia ni, kau cakap lah kat pejabat tu, aku ni bujang lagi. Sign dekat borang tu kan. Belum berkahwin, bujang. Status bujang. Pergi jumpa penghulu, ketua kampung, dia bukan orang sini pun, tapi dia jumpa ketua kampung sini, dia bawa kawan dia, kawan dia kata dia ni bujang tok. Yelah, tok tu pun tak kenal apa, dia sign aje lah. Sign bujang-bujang lah. Okey, yang dua orang yang kenal dia ni dah kahwin, tapi mengakui bujang, itu penyaksian palsu namanya. Oi, jangan. Ini dah ramai yang buat macam ini. Akhirnya rupanya dia nikah lagi, namanya poligami. Dia dah ada isteri lah. Tapi dia buat akuan bujang untuk nikah seorang lagi. Tak boleh. Ini kena ada undang-undangnya. Boleh kena cas. Termasuklah kata-kata dusta juga. Satu dosa-dosa yang besar juga. Contoh dalam bab perkahwinan. Kata-kata contoh muhalil. Cina buta. Orang yang diceraikan talak tiga oleh suami ni tak boleh rujuk lagi dah. Kecuali kalau dia sayang lagi suaminya, nak bersama kembali dengan suami dia. Syarat dia apa? Dia kena nikah dengan orang lain. Selepas habis iddah dia dengan suami yang dicerai ni, habis iddah tu dia kena nikah dengan orang lain. Saya belajar dalam kitab Hakam Syariah, mana-mana perempuan ataupun lelaki ataupun pak sanggup yang berbincang berpakat untuk mengadakan penipuan dalam bab muhalil ini, kesemuanya akan ke neraka. Dosa besar. Tak boleh pakat-pakat. Tak boleh upah-upah. Dia kata engkau kahwin dengan bini aku, tapi engkau jangan buat apa-apa tau. Contohnya gitu. Tak boleh. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Tak boleh pakat-pakat gitu. Ramailah dulu masa saya kerja apa tu, bahagian nikah kahwin ni, ramai yang buat yang pakat ni bukan suami yang pakat, isteri yang pakat. Isteri jumpa dengan kawan-kawan dia, bayar dengan kawan-kawan dia tu yang laki tu, kau kahwin dengan aku, patut kau ceraikan aku, aku nak kahwin semula dengan suami aku. Memang dalam bab prosedur tu memang boleh berlaku, dia akan nikah balik dengan suami dia, tapi dalam bab syarak sah tak? Mana sah? Dia mesti diduhul walaupun sekali. Allah Rabbi. Itu syarat bagi muhalil. Tak boleh kita pakat-pakat dosa besar. Dosa besar. Wallahu a'lam lah, sekadar itu sajalah pertemuan kita pada malam ini. InsyaAllah kita sambung lagi lah pada akan datang. Jam pun dah isyak. Dan sekadar itu saja pertemuan kita pada malam. Saya mohon maaf dan juga ucapan terima kasihlah di atas perhatian yang ibu ayah berikan pada malam ini. Dan kita tutup majlis kita dengan doa. Mudah-mudahan majlis boleh keberkatan. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya mu'allima Ibrahim al-hikmata 'allimna wa ya mufahima Sulaimana fahimna fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakhanna ma'a Daud al-jibal yusabbihna wa tayr wa kunna fa'ilin ya rabba Sulaiman wa ya rabba Ibrahim wa ya rabba Musa wa Isa wa ya rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akhrijna min adh-dhulumatil wahmi والجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Bismillah. Subhanakallahumma ashhadu an la ilaha illa anta.
Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-'azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.